Ya, hari ini saya bersama Kepala Dinas, ada beberapa dinas lain, Pak Kadis Dinsos juga menghadiri acara mesyuarah kerja kepala sekolah tingkat atau jenjang SMP. Ya. Nah, tentu pertama di acara ini kita maunya bagaimana kita menyatukan visi dan misi dalam rangka kita mencapai visi dan misi kepala daerah tentu terkait dengan Sanggup Pintar ini. Nah, mesyuarah inilah tempat yang paling tepat ya, karena mereka-mereka ini nanti menjadi garda depan ya, dan kita butuhkan juga suatu money kepemimpinan kepala sekolah dalam menyikapi situasi di masa-masa pandemi ini. Nah, lalu MKKS ini juga merupakan wadah untuk mereka saling bersilaturahmi satu dengan lain. Tadi saya ingatkan, karena ini kan saling bersinergi satu dengan lain, kekuatan yang satu dengan kekuatan yang lain. Ya, artinya bagaimana mereka saling melihat satuan-satuan yang mereka sudah lihat, terutama mereka yang menjadi tuan rumah. Tadi ini Pak Roy sudah menyampaikan profilnya dan juga kegiatannya, karena kata Pak Kadis ini wajib setiap orang atau sekolah yang menjadi tuan rumah nanti mereka harus mampu menyampaikan terkait visi profil dan kegiatan yang mereka lakukan keseharian mereka.